Ya pemirsa, kembali lagi di Insert Pagi. Oke pemirsa, kali ini kita akan melihat perkembangan seorang bayi perempuan cantik bernama Nastasia Olivia Alinsky. Ini kalau dihitung-hitung kan September, Oktober, November berapa bulan tuh? Dua bulan sekarang. Iya, jadi lahirnya kan tanggal 9, bulan 9 2016, tapi jam 9 pagi. Ini benar-benar menjadi pusat perhatian semua orang karena bertepatan sekali ya dilahirkan pada angka yang cantik. Makanya menjadi baby yang sangat cantik sekali. Cantik banget. Dan ini juga kalau misalnya kita lihat perkembangan dari seorang Nastasia Olivia Alinsky, kabarnya walaupun sudah 2 bulan, tapi perkembangannya sudah bisa angkat kepala. Ih, bayi-bayi sekarang itu emang cepet banget. Kamu 2 ya. Bulan dulu bisa ngapain? Aku juga gak inget tuh ya, kalau 2 bulan. Emang kamu inget 2 bulan ya kamu ngapain? Kalau aku gak angkat kepala, aku geleng kepala. Oh, say no. Tapi kalau melihat dari kayak baby doll, ya kan, anak dari Nadia Mulya juga cepet banget gitu. Berkembangnya, tumbuh kembangnya. Mungkin karena kalau zaman sekarang vitaminnya, gizinya juga lebih baik lagi ya. Tapi ada satu kekhawatiran dari seorang Chelsea Olivia. Khawatirnya karena selepas melahirkan ini dia lebih concern juga dengan berat badannya atau juga bentuk tubuhnya. Kayaknya nggak gemuk-gemuk biasa banget. Kayaknya naiknya juga nggak terlalu banyak. Bener tapi lah. Bagaimana sih perkembangan dari Nastasia itu sendiri? Kita juga pengen lihat ya. Nastasia Olivia Alinsky. Sembilan Oktober lalu, genap sebulan usia Nastasia Olivia Alinsky, putri sematawayang pasangan Chelsea Olivia dan Glenn Alinsky. Memasuki bulan kedua usianya, Nastasia panggilan putri Chelsea dan Glenn tumbuh dengan sangat pesatnya. Hal itu setidaknya diungkapkan oleh Chelsea bahwa Nastasia sudah mulai bisa mengangkat kepalanya saat digendong atau sedang tiduran. Bagi Chelsea, momen tersebut tentu membuat dirinya sangat senang. Chelsea pun terus belajar dalam merawat bayi lewat berbagai cara, salah satunya dengan membaca sejumlah artikel tentang cara merawat bayi secara modern. Nastasia baik, Nastasia lucu, dia sekarang udah semakin cabi lagi pipinya. Terus perkembangannya ya dia lucu sih gitu, karena kayak misalnya dia perkembangannya kayak katanya cepet banget, kata dokter cepet banget. Sebelum sebulan dia udah bisa angkat leher. Sementara kata dokter, wah ini anak cepat banget gitu. Sementara ini sebenarnya sebulan lebih baru anak tuh baru belajar angkat leher gitu. Dan sementara Nastasia belum sebulan. Jadi pas aku tidurin di sini dia udah mulai angkat-angkat kayak gitu. Dan sekarang lehernya udah kuat banget. Kata mamaku ini anak udah kayak orang gede banget gitu. Udah so tau banget maunya gak mau di kayak anak bayi. Sementara dia kan masih bayi banget gitu. Yang pasti seneng ya, terharu. Dan selalu belajar gimana caranya menjadi ibu yang baik. Setiap harinya aku kayak baca-baca selalu ada pelajaran yang baru. Banyak sih gitu dan feelingnya ya seneng, terharu, bangga, pengen berbuat yang terbaik aja buat anak ini. Sementara Nastasia tengah mengalami fase tumbuh kembang yang sangat pesat, Chelsea sendiri mengaku masih mengalami kesulitan dalam menurunkan berat badan pasca melahirkan. Hingga kini Chelsea mengaku baru bisa menurunkan berat badan 18 kilo dari 30 kilo kenaikan bobot badannya saat hamil dan melahirkan. Sebenarnya aku makan apa aja kok, tapi makanan sehat. Karena sekarang tuh lebih kayak mikirnya apa yang aku makan itu yang akan aku kasih ke anak aku. Jadi aku nggak mungkin makan junk food. Bukan karena lagi diet, tapi karena lebih ke nggak mau nanti anak aku ya ASI-nya kurang bagus dan nutrisinya kurang bagus gitu. Jadi memang sebisa mungkin makan sekarang makanan sehat, banyakin sayuran, banyakin buah-buahan gitu. Jadi kalau misalnya untuk kenaikan berat badan sendiri memang waktu hamil aku naiknya 30 kilo dan sekarang puji Tuhannya udah turun 18 kilo gitu. Jadi kalau untuk olahraga belum berani olahraga karena memang dokter juga belum boleh, karena aku kan juga lahirannya operasi sesar ya gitu, jadinya memang belum boleh dulu sampai nanti pas 2 bulan. Sejak kehadiran Nastasia, Chelsea mengaku sangat beruntung memiliki suami seperti Glenn. Karena di tengah kesibukannya, Glenn masih bisa menyisihkan waktunya untuk merawat Nastasia secara baik seperti menggantikan popok atau menemani Chelsea memberikan ASI eksklusif di tengah malam. Banyak banget laki-laki yang nggak bisa gendong, masih takut, nggak bisa mandiin anak,
gantiin diapers popok bayi gitu kan. Glenn semuanya bisa gitu, dan untungnya aku bersyukur banget aku adalah salah satu perempuan yang beruntung punya suami yang benar-benar tidak mengkotak-kotakan. Kamu kan istrinya, kamu kan ibunya, harusnya kamu udah ngelakuin. Glenn enggak gitu, jadi dia mau gendongin, mau kayak misalnya kalau aku udah kecapean banget, dia yang take care-nya si Nastusia. Terus kayak misalnya aku udah ngantuk banget, aku nyusuin, dia yang nemenin supaya Nastusianya nggak ketutupan gitu. Gitulah pokoknya sebenarnya apa ya, perlakuan-perlakuan kecil ya Glenn itu membuat aku jadi lebih nyaman sih. Sementara Natusha tengah mengalami fase tumbuh kembang yang sangat pesat, Chelsea sendiri mengaku masih mengalami kesulitan dalam menurunkan berat badan pasca melahirkan. Hingga kini Chelsea mengaku baru bisa menurunkan berat badan 18 kilo dari 30 kilo kenaikan bobot badannya saat hamil dan melahirkan. Sebenarnya aku makan apa aja kok, tapi makanan sehat, karena sekarang tuh lebih kayak mikirnya apa yang aku makan itu yang akan aku kasih ke anak aku. Jadi aku nggak mungkin makan junk food. Bukan karena lagi diet, tapi karena lebih ke nggak mau nanti anak aku ya ASINYA kurang bagus dan nutrisinya kurang bagus gitu. Jadi memang sebisa mungkin makan sekarang makanan sehat, banyakin sayuran, banyakin buah-buahan gitu. Jadi kalau misalnya untuk kenaikan berat badan sendiri, memang waktu hamil aku naiknya 30 kilo dan sekarang puji Tuhan udah turun 18 kilo gitu. Jadi kalau untuk olahraga belum berani olahraga karena memang dokter juga belum boleh, karena aku kan juga lahirannya operasi sesar ya gitu, jadinya memang belum boleh dulu sampai nanti pas 2 bulan. Sejak kehadiran Natusha, Chelsea mengaku sangat beruntung memiliki suami seperti Glenn. Karena di tengah kesibukannya, Glenn masih bisa menyisihkan waktunya untuk merawat Natusha secara baik, seperti menggantikan popok atau menemani Chelsea memberikan ASI eksklusif di tengah malam. Banyak banget laki-laki yang nggak bisa gendong, masih takut, nggak bisa mandiin anak, nggak bisa gantiin diapers popok bayi gitu kan. Glenn semuanya bisa gitu, dan untungnya aku bersyukur banget aku adalah salah satu perempuan yang beruntung punya suami yang benar-benar tidak mengkotak-kotakan. Kamu kan istrinya, kamu kan ibunya, harusnya kamu udah ngelakuin. Glenn enggak gitu, jadi dia mau gendongin, mau kayak misalnya kalau aku udah kecapean banget, dia yang take care-nya si Nastusha. Terus kayak misalnya aku udah ngantuk banget, aku nyusuin, dia yang nemenin supaya Nastusha-nya enggak ketutupan gitu. Gitulah pokoknya sebenarnya apa ya, perlakuan-perlakuan kecil ya Glenn itu membuat aku jadi lebih nyaman sih. Kadang aku suka bingung ya pemirsa. Kecil banget loh badannya, di mana besarnya loh itu. Iya, ini mereka kalau untuk Chelsea sih kayaknya nggak perlu ya untuk mengurangi berat badan. Kayaknya udah oke banget. Tapi mendengar cerita dari Chelsea sendiri mengenai bagaimana sigapnya atau siaganya seorang suami seperti Glenn Alinsky. Aduh, kita nggak nyangka ternyata Glenn Alinsky ini tipikal suami atau juga ayah yang benar-benar siaga banget ya. Aduh, bisa dibilang mereka adalah pasangan yang sangat sempurna. Ini sih pasangan yang luar biasa banget. Jauh dari gosip. Bener, pacarannya lama. Teruji. Pernikahannya juga indah banget gitu ya. Dan sudah kehadiran dari Nastusha ini juga membuat kebahagiaan mereka semakin lengkap. Pokoknya kita mendoakan selalu untuk bahagia Chelsea dan juga Glenn beserta dengan Nastusha dan anak-anak lainnya nanti ya. Amin, anak-anak lainnya. Ditunggu siapa dong. Tahu ya, sudah ada rencana ya. Baik pemirsa, berikutnya jangan kemana-mana karena lagi-lagi ada seorang Elma Teana. Ngapain lagi sih di Elma Teana? Ada kasus apa lagi di sekarang? Mau bicara mengenai apa nih? Nggak tahu apakah Agatha atau Pak Reza, kita nggak tahu nih pemirsa. Emang ada kasus, ada perpanjangan lagi atau gimana sih? Semoga sih nggak ada ya. Oke, saat lagi tetap di Insight Pagi. Nggak, ini Elma Teana mau apa? Nggak tahu.